الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat menjayakan Malam Islam Bersatu di Masjid Cina Melaka dengan penuh aman, damai, tidak ada sebarang rusuhan ataupun masalah di masjid dan tidak ada apa-apa kekacauan berlaku. Dan kita bersyukur hari ini ribuan umat Islam di Melaka bersatu mengenepikan ideologi politik tanpa mengira bangsa apa ataupun warna kulit. Kita dapat bersama-sama solat fardu berjemaah dan mengadakan ibadah-ibadah sunat di Masjid Cina Melaka. Kerana Dr. Zakir bukan warga negara Malaysia, maka kita perlu mengecualikannya dalam kita bercerita tentang umat Islam. Kita bukan bersatu antara umat Islam di Malaysia saja, tetapi penyatuan umat Islam ini tidak menginal faktor geografi. Kita memberi ruang kepada pihak polis untuk melakukan siasatan ke atas kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh Dr. Zakir. Dan sekiranya siasatan dah selesai dan segala-galanya sudah orang kata diputuskan, tidak ada masalah dan sebagainya, kita berharap usaha beliau sebagai pendakwah ini dapat diteruskan. Saya harap tekanan kepada Perdana Menteri Tun Mahathir harus dihentikan dan kita perlu menghormati umat Islam di negara kita.